Hai guys, ketemu lagi dengan Faiz Miminya SSP Channel. Kali ini SSP Channel akan ngebahas khusus tentang anturium dengan harganya. Bila Anda berminat, silakan hubungi nomor WA yang ada di deskripsi dari video ini. Anturium berasal dari bahasa Yunani dari kata anthos yang berarti bunga dan aura yang berarti ekor. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan, sekerabat dengan aglonema dan keladi. Seperti kedua kerabatnya, anturium disukai penghobi tanaman hias karena keindahan daunnya. Sekarang ini lebih dari 100 anturium yang ada di dunia, baik spesies maupun hybrid. Berikut ini 20 anturium beserta harganya. Yang pertama ada anturium Hook Carry. Anturium ini berasal dari Guyana. Anturium ini memiliki bentuk oblong sampai lancet, berukuran besar dan berwarna hijau mengkilap. Panjang daunnya bisa mencapai 60 cm dan lebar daun 35 cm. Memiliki tangkai pendek dengan tulang daun besar dan terlihat menonjol. Tepi daunnya sedikit bergelombang. Anturium dalam video ini dibanderol dengan harga Rp250.000. Jika Anda berminat, silakan screenshot dan hubungi nomor WA yang ada di deskripsi video ini. Berikutnya ada anturium Jemani Mawar. Anturium ini istimewa karena memiliki susunan daun yang roset, bertumpuk berselang-seling saling menutupi mulai dari bagian bawah sampai daun teratas. Jemani Mawar termasuk anturium dari jenis langka, makanya harganya cukup mahal. Jemani Mawar yang ada dalam video ini dibanderol dengan harga Rp1.550.000. Selanjutnya ada anturium Black Beauty. Saat ini Black Beauty banyak dicari karena sosoknya tidak kalah menawan dibanding dengan jenis anturium lainnya. Daunnya berbentuk lancet dengan tangkai daun cukup panjang. Ciri khasnya adalah tangkai daun yang berwarna agak gelap dan pinggiran daun yang berwarna merah kecoklatan. Black Beauty indukan dalam video ini dibanderol dengan harga Rp800.000. Bagi pemirsa yang ingin harga ekonomis bisa mengambil dari Black Beauty Anakan. Black Beauty Anakan ini dibanderol dengan harga Rp100.000. Selanjutnya ada anturium Jemani Eka. Jemani Eka memiliki karakter berdaun tebal dan kaku sama seperti anturium Jemani lainnya. Jemani Eka ini dibanderol dengan harga Rp275.000. Sedangkan Jemani Eka yang satu ini dibanderol dengan harga Rp225.000. Berikutnya ada Jemani Mangkok Kaisar. Jemani ini memiliki karakter daun tebal dan kaku. Bentuk daunnya membulat cekung layaknya mangkok. Jemani Mangkok Kaisar dalam video ini dibanderol dengan harga Rp350.000. Selanjutnya ada anturium Jemani Kobra Batik atau disingkat Jemani Koptik. Jemani Koptik memiliki karakter daun tebal dan kaku. Yang istimewa, Jemani ini memiliki warna daun variegata kekuningan seperti batik. Jemani Koptik ini dibanderol dengan harga Rp550.000.
Berikutnya ada Anthurium Germani Tornado Variegata. Tornado Variegata memiliki karakter daun tebal dan kaku. Memiliki keistimewaan Variegata. Germani Tornado Variegata ini dibanderol dengan harga Rp650.000. Berikutnya ada Anthurium Germani Cobra Gila. Germani Cobra Gila dalam video ini dibanderol dengan harga Rp550.000. Selanjutnya ada Anthurium Germani Cobra. Germani Cobra memiliki bentuk daun bulat telur, tetapi bagian yang lebar terdapat di dekat ujung daun dan bagian atas menyerupai kepala ular kobra yang siap menyerang. Ujung daun saling menghadap ke dalam, tetapi daun bergelombang. Tulang cabang teratur dan di sepanjang tepi daun terdapat urat pinggir yang letaknya sejajar tepi daun. Urat pinggir ini akan memperkuat daun sehingga tidak mudah koyak. Germani Cobra remaja ini memiliki harga Rp250.000. Sedangkan Germani Cobra yang berukuran besar ini dibanderol dengan harga Rp1.250.000. Selanjutnya ada Germani Anaconda. Germani Anaconda memiliki karakter daun tebal dan kaku. Tampilan Germani Anaconda terlihat gagah, mungkin seperti ular anaconda. Germani Anaconda yang memiliki panjang 1 meter 20 cm ini memiliki harga Rp1.050.000. Berikutnya ada Germani varian ular. Anthurium Germani varian ular ini memiliki karakter daun tebal dan kaku. Germani yang kece dalam video ini dibanderol dengan harga Rp350.000. Berikutnya ada Anthurium Germani Jaipong. Diberi nama Jaipong karena bagian tengah sampai ujung daun melengkung seperti gemulai tangan penari Jaipong. Berdaun cukup tebal dan kaku, tetapi karena bentuknya memanjang dan melengkung ke bawah seolah-olah lemas bergemulai. Germani Jaipong dalam video ini dibanderol dengan harga Rp450.000. Berikutnya ada Anthurium Germani Mangkok Pluto. Germani Mangkok Pluto dalam video ini dibanderol dengan harga Rp300.000. Selanjutnya ada Anthurium Germani Mangkok Grandpa. Grandpa dalam video ini dibanderol dengan harga Rp250.000. Selanjutnya ada Anthurium Radicans atau di Indonesia sering disebut dengan Anthurium Sirih. Anthurium ini berasal dari Brazil bagian Tenggara. Termasuk Anthurium yang unik karena memiliki bentuk daun mirip dengan daun sirih. Daun berbentuk jantung dengan tulang utama berpusat dari pangkal daun. Spesies ini mampu menghasilkan hibrid yang baru, tetapi sebagian besar hibridnya steril. Anthurium sirih ini dibanderol dengan harga Rp350.000. Selanjutnya ada Anthurium sirih giant. Helaian daun mirip dengan Anthurium sirih, tetapi berukuran raksasa dan lebih mengkilap. Keunikan lainnya, batang berbentuk bulat tetapi bersudut-sudut hingga tampak seperti bergaris-garis. Sirih giant dalam video ini dibanderol dengan harga Rp550.000.
Yang berdaun 3 ini dibanderol dengan harga Rp200.000. Sedangkan yang sudah berdaun 4 ini dibanderol dengan harga Rp250.000. Selanjutnya ada anturium bunga. Anturium bunga dalam video ini dibanderol dengan harga Rp90.000. Selanjutnya ada anturium macrolobum atau disebut anturium jari. Bentuk daun jenis ini menarik untuk dilihat karena memiliki daun berlekuk menjari. Oleh sebab itu, di Indonesia disebut dengan sebutan anturium jari. Dengan tulang daun berpusat dari pangkalnya, tinggi tanaman ini bisa mencapai 1 meter lebih. Anturium dalam video ini memiliki harga Rp350.000. Selanjutnya ada anturium kuping gajah mini. Anturium ini memiliki daun yang lebih mini daripada kuping gajah lainnya. Gajah mini dalam video ini dibanderol dengan harga Rp150.000. Selanjutnya ada anturium magnificum. Anturium magnificum dalam video ini dibanderol dengan harga Rp100.000. Selanjutnya ada anturium magnificum varian daun bulat. Magnificum varian daun bulat dibanderol dengan harga Rp100.000. Berikutnya ada anturium dorayaki. Dorayaki ini memiliki keistimewaan. Di antaranya bertangkai pendek dengan daun membulat. Ukurannya cukup kecil. Memiliki urat daun yang sangat menonjol. Dorayaki berdaun 9 ini dibanderol dengan harga Rp400.000. Selanjutnya ada anturium tarantula. Sekilas mirip dengan anturium kuping gajah pada umumnya. Namun, tarantula memiliki keistimewaan yaitu berdaun tebal dengan urat daun yang tampak tegas dan terlihat sangat cantik. Tarantula dalam video ini dibanderol dengan harga Rp550.000. Nah, pemirsa, jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kami Faiz SSP Channel mohon undur diri. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.